Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'd. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah 'azza wa jalla, wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Bapak-bapak, ikhwah, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita diberikan kesempatan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kesempatan untuk beramal soleh. Kesempatan untuk menyiapkan bekal kita untuk pulang kembali menuju Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan apa yang kita butuhkan, apa yang paling kita butuhkan dalam perjalanan kehidupan kita yang selanjutnya yang jauh lebih panjang, yang jauh lebih lama, yang jauh lebih dahsyat daripada kehidupan yang kita jalani dan kita alami di kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan seperti yang selalu kita harapkan, mudah-mudahan pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita meninggalkan kehidupan dunia ini, kita dapat meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bekal terpenting untuk menghadapi perjalanan yang panjang setelah kehidupan dunia itu adalah Al-Quranul Karim yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kemudian menjadi petunjuk bagi umat manusia, petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia yang memang menginginkan keselamatan, kesuksesan di kehidupan dunia dan akhiratnya. Karena itu sangat aneh dan sangat membingungkan ketika kita sudah diberitahu tentang hal itu, tapi kita tidak berusaha untuk memahami Al-Quran. Seperti pada ayat terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang ahlul kitab, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl. Jadi Allah mengingatkan kita, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan, menundukkan hatinya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menundukkan hatinya kepada apa yang kepada kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan jangan mereka seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum mereka, yaitu orang-orang
Yahudi dan orang-orang Nasrani atau orang-orang Bani Israel. Apa yang terjadi pada mereka, kata Allah, fatala alaihimul amad, berlalu waktu yang begitu lama dan mereka tidak pernah mengkhusyukkan, menundukkan hatinya, mengingat Allah, menundukkan hatinya kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlalu waktu begitu lama, faqasat qulubuhum. Akibatnya hati mereka menjadi keras. Seperti yang kita telah singgung sebelumnya bahwa hati ini adalah bagian terpenting dalam diri kita. Dialah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai parameter, sebagai tolok ukur apakah kita ini manusia yang saleh atau tidak. Makanya di dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada fisik dan rupa kalian. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Ya, Allah tidak melihat pada bagaimana fisik kalian, bagaimana rupa kalian. Artinya Allah tidak melihat atau Allah tidak akan menjadikan bentuk fisik kita, bentuk atau bagaimana rupa kita sebagai tolok ukur keberhasilan kita di dunia ataupun di akhirat. Tapi apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah akan melihat bagaimana hati kalian dan bagaimana amal kalian. Maka hati ini menjadi sangat penting. Nah, kalau hati sudah keras, ya, seperti yang kita perumpamakan pada minggu yang lalu, kalau hati ini sudah keras, maka bagaimana dia bisa menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Ibaratnya seperti orang yang sakit, ya, sudah parah sekali sakitnya, sehingga apapun obat yang diberikan oleh dokter, yang diinfuskan oleh, tidak bisa lagi diterima oleh tubuh. Tidak ada gunanya. Baik, karena itu kalau kita ingin berusaha keras untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai sesuatu, maka usaha untuk memahami Al-Quran adalah usaha nomor satu yang harus kita upayakan. Ya. Kalau kita bekerja keras mengejar dunia, kalau kita bekerja keras membangun rumah supaya punya rumah, ya, bekerja keras supaya punya tabungan, investasi, harusnya minimal bagaimana kerja kerasnya kita mengejar dunia, minimal seperti itulah juga kerja keras kita untuk mengejar pemahaman terhadap Al-Quran ini. Ya, meskipun seharusnya lebih daripada itu. Nah, kita lanjutkan penjelasan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, fa in qala qail, kalau ada yang bertanya, fa ma ahsanu turuq at-tafsir, bagaimana cara terbaik untuk menafsirkan, untuk bisa memahami Al-Qur'an? Maka beliau mengatakan, inna ashahhat turuqi fi dzalik ay yufassiral qur'ana bil qur'an, atau ay yufassaral qur'anu bil qur'an. Jadi cara yang paling benar ini berdasarkan urutannya, ya, hierarkinya, urutannya, cara yang paling benar untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an itu adalah ay yufassaral qur'anu bil qur'an. Jadi Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran. Jadi bagaimana cara, kalau ada yang tanya, apa ya, bagaimana cara tafsir, bagaimana tafsir yang terbaik, maka tafsir yang terbaik atau penjelasan yang terbaik terhadap Al-Quran itu nomor satu adalah penjelasan Al-Quran terhadap Al-Quran sendiri. Kenapa? Karena
Kita meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang mengucapkan. Nah, siapa yang paling baik menafsirkan ucapan adalah yang mengucapkannya sendiri. Jadi kalau Allah yang mengucapkan Al-Quran, maka yang paling baik menafsirkan Al-Quran itu adalah Allah sendiri. Sehingga kalau kita membaca satu ayat, kita butuh penjelasannya, kita cari dulu di ayat-ayat yang lain. Makanya Al-Quran itu tidak boleh diambil sepotong-sepotong. Ya. Tidak boleh diambil sepotong-sepotong karena bisa keliru kita memahaminya. Maka kita lihat bagaimana penjelasannya pada ayat yang lain. Ya. Maka ini yang pertama. Jadi tafsir Al-Quran bil-Quran. Ya, saya kira sebagian kita mungkin sedikit banyak sudah pernah mendengar tentang ini. Kata Ibn Katsir, "Fama ujmila fi makan fa innahu qad busita fi mawdhi'in akhar." Sesuatu yang dijelaskan secara umum, secara global di satu ayat, itu mungkin, kemungkinan besar ya, telah dijelaskan pada ayat yang lain. Ya. Fa'in a'ya kadzalik, kalau ternyata engkau tidak menemukannya, fa'alaika bisunnah. Ini yang kedua. Jadi pertama apa? Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Nah, jadi logikanya bagaimana? Logikanya adalah bahwa setelah Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang paling faham tentang Al-Quran itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang kepadanya Al-Quran itu diturunkan. Maka kalau ada yang butuh penjelasan dari Al-Quran, maka cari penjelasannya di dalam As-Sunnah. Kenapa? Kata Ibn Katsir, fa'innaha syarihatun lil-Qur'ani wa muwadzihatun lahu. Karena As-Sunnah itu penjelasan, penerang terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu, ini sebenarnya logika seperti ini berlaku pada hal-hal yang lain. Jadi sama kalau kita ingin selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita tidak akan mungkin menemukan jalan selain jalannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada ingin selamat di dunia, tapi pakai jalan, pakai cara yang tidak diajarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak mungkin itu. Tidak mungkin cara selamat itu. Tidak mungkin menjadi jalan selamat kalau dia tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka itulah sebabnya mengapa bid'ah itu menjadi berbahaya. Ya. Mengapa bid'ah itu menjadi berbahaya. Karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan as-sunnah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'alaika al-kitab," dan tidaklah kami menurunkan al-kitab, maksudnya Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad, illa litubayyana lahum, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka, illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fi, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan tentang atau terkait dengan Al-Qur'an itu. Jadi kita lihat ayat ini, dalam ayat ini Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad. Ya. Supaya apa? Litubayyana lahum, supaya engkau wahai Muhammad menjelaskan Al-Qur'an itu kepada mereka. Jadi
penjelasan Nabi terhadap Al-Quran itu apa namanya? Penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran itu apa namanya? Sunnah atau hadis? Ya, sunnah atau hadis. Ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Al-Quran, ya, kecuali kalau beliau menukil ayat Al-Quran. Tapi kalau beliau tidak menukil ayat Al-Quran, artinya penjelasan itu keluar dari mulut beliau, maka itu adalah hadis. Itu sunnah. Maka di sini, ya, sekaligus juga secara tidak langsung, Ibnu Katsir ingin memberikan bantahan kepada satu kelompok yang hari ini artinya pernah cukup marak dan saya pikir juga sampai sekarang masih ada satu kelompok yang kalau dalam bahasa Arab itu dikenal dengan nama Quraniyun. Quraniyun itu mereka menyandarkan atau menisbatkan dirinya kepada Quran, tapi sebenarnya maksudnya mereka itu mengingkari sunnah. Kalau di Indonesia namanya ingkar sunnah. Ya mungkin pernah dengar ya kelompok ingkar sunnah. Bagaimana itu kelompok ingkar sunnah? Pokoknya mereka tidak terima hadis. Pokoknya ayat saja. Kelihatannya bagus, tapi salah, sesat. Ya? Ayat-ayat. Makanya mungkin ada di antara kita pernah ketemu buku atau pernah dibagikan buku, buku kecil. Itu ada gambar apa bunga-bunga. Terus kalau dibuka isinya itu ayat semua isinya. Ya biasa, saya biasa sering temukan di beberapa masjid kalau saya singgah sholat. Ya. Itu ada buku itu, buku kecil begini, kemudian di belakangnya sumbanglah atau apa begitu ya. Isinya itu banyak, isinya ayat saja itu. Itu kelompok ingkar sunnah itu, yang menyebarkan itu. Ya. Jadi mereka tidak mau menerima hadis, pokoknya Quran saja. Ya. Nah terus kalau Nabi menjelaskan itu Al-Quran, apa namanya? Kalau bukan hadis. Nah semua ucapan Nabi, semua perbuatan Nabi itu sunnah, itu hadis. Jadi hadis. Nah ini Allah sendiri yang mengatakan, jadi kalau mereka memang mengaku mengikuti Al-Quran, harusnya mereka dengar ini penjelasan Allah. Bahwa kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran itu kecuali untuk menjelaskan kepada mereka. Jadi ini yang kedua. Ya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, dan kami turunkan kepadamu az-dzikra agar engkau menjelaskan kepada manusia. Nah, seharusnya kelompok ingkar sunnah ini kalau mereka tidak mau menerima hadis, logikanya mereka juga harusnya tidak menerima Al-Quran. Karena kalau alasannya tidak menerima sunnah itu misalnya karena meragukan, ya, harusnya mereka juga tidak terima Al-Quran. Karena Quran itu datang kepada kita melalui siapa? Jalurnya kan melalui Rasulullah, para sahabat, kemudian para tabi'in, para atba', dan seterusnya. Kalau jalurnya sama, kenapa yang satu ditolak dan yang satu diterima? Ini tentu tidak masuk akal. Nah, jadi ini kita hati-hati, waspadai, karena memang, yaitu kelihatannya memang secara lahiriah kelihatannya tidak ada masalah. Ayat semua yang dia sampaikan. Ayat semua yang dia sampaikan. Tetapi sebenarnya ini satu kekeliruan yang fatal. Makanya saya sendiri belum tahu atau belum meneliti lebih jauh bagaimana itu sholatnya orang ingkar sunnah itu. Jadi bagaimana sholatnya itu? Hah? Apakah dia sholat lima waktu? Karena tidak ada lima waktu dalam Quran yang menjelaskan lima waktu itu sunnah. Apakah sholatnya dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam? Apakah sholatnya membaca Al-Fatihah? Kemudian ruku, sujud, ada bagaimana dia baca di dalam ruku dan sujud, apa yang dia baca antara dua duduk antara dua sujud, apa dia baca di tahiyat, apa dia baca? Saya tidak tahu, karena saya belum teliti lebih jauh. Tapi itu semua tidak ada penjelasannya secara terperinci kecuali di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi
Jadi tafsir pertama, tafsir menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Yang kedua, menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan, "Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu." Ketahuilah bahwa aku diberikan Al-Qur'an, wa mislahu ma'ahu, dan yang sama dengan dia, bersama dengan dia. Al-Qur'an dengan yang serupa dengan dia. Apa itu maksudnya? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi SAW itu tidak mungkin berbicara atas dasar hawa nafsu. Apa yang beliau ucapkan itu tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama rahimahumullah mengatakan, jadi itulah bedanya Al-Qur'an dengan sunnah itu, samanya apa? Persamaannya adalah sama-sama wahyu. Sama-sama wahyu. Tetapi bedanya, kalau Al-Qur'an itu redaksi dan maknanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi as-sunnah itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala tapi redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu membaca Al-Qur'an menjadi ibadah, tetapi membaca as-sunnah itu belum tentu menjadi ibadah kecuali kalau kita niatkan. Dan membaca Al-Qur'an itu satu hurufnya mendapat 10 ya pahala, tapi membaca sunnah itu tidak seperti itu. Baik. Jadi ini yang kedua, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wal gharadu annaka tatlubu tafsir al-Qur'ani minhu fa illam tajidhu fa minas sunnah. Intinya bahwa Anda harus mencari penjelasan atau penafsiran Al-Qur'an itu dari Al-Qur'an sendiri, dan kalau tidak ditemukan maka dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau tidak ditemukan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita lakukan? Beliau mengatakan, raja'na fi dzalika ila aqwalis sahabah. Beliau mengatakan, wa idza lam najid at-tafsira fil qur'ani wala fis sunnah, raja'na fi dzalika ila aqwalis sahabah. Kalau kita tidak menemukan penafsiran Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah, maka kita kemana? Kita merujuk kepada penjelasan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum adra bidzalik, karena sungguhnya mereka lebih mengerti tentang itu. Jadi logikanya sama juga. Ya. Jadi kenapa Al-Qur'an kita merujuk pada Al-Qur'an dulu? Karena yang paling tahu adalah yang mengucapkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada, maka yang paling tahu setelah Allah tentang Al-Qur'an itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada penjelasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling tahu? Mungkin ada yang bilang malaikat Jibril, ya, tapi bagaimana caranya hubungi malaikat Jibril? Cobanya bisa di SMS. Nah, yang paling memungkinkan adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang apa, mereka lah yang ikut serta menyaksikan langsung wahyu itu diturunkan. Ya. Dan jangan lupa Al-Qur'an itu berbahasa Arab dan para sahabat itu adalah orang-orang Arab yang sangat ya sangat fasih bahasa Arabnya. Ya. Maka Ibnu Katsir mengatakan fa innahum adra bidzalik, karena para sahabat itu yang lebih mengetahui tentang itu. Lima lamma syahadu minal qara'in, atau lima syahadu minal qara'in wal ahwal allati ikhtassu biha, disebabkan karena mereka menyaksikan situasi latar belakang ya yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kata Ibnu Katsir. Yang kedua,
Walima lahum minal fahmi tam wal ilmi sahih wal amali salih. Dan disebabkan karena apa? Karena pemahaman mereka yang utuh, ilmu mereka yang benar, dan amal mereka yang soleh, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi dua alasan mengapa kemudian penafsiran para sahabat berada pada level yang ketiga untuk menafsirkan Al-Quran. Karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh menganggap remeh, kita tidak boleh menganggap remeh segala bentuk upaya untuk merendahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh menganggap remeh segala bentuk upaya untuk menikam, ya, menginjak-injak kehormatan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bukan persoalan karena kita, ya memang kita cinta pada sahabat, tapi bukan murni karena sekedar kita cinta kepada para sahabat, bukan. Tapi karena tikaman apapun, serangan apapun yang ditujukan kepada para sahabat, itu sebenarnya serangan terhadap Islam itu sendiri. Ingin meruntuhkan bangunan Islam itu sendiri. Bahkan ingin meruntuhkan Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran itu sampai pada kita melalui jalur apa? Apakah dari Nabi SAW kemudian langsung lompat kepada kita sekarang ini di abad 14? Tidak mungkin. Apakah Nabi SAW ketika meninggal dia titipkan kepada malaikat Jibril, bilang, Jibril, tolong ini, saya tidak percaya ini para sahabatku, jadi saya titip ini Al-Quran, tolong sampaikan ini Al-Quran pada umatku di abad 14. Tidak. Ya, semua jalurnya melalui para sahabat. Quran sampai pada kita melalui jalur para sahabat. Makanya kalau orang Syiah hari ini mengatakan, sama kita punya Quran, berarti dia terima Quran yang melalui jalur para sahabat. Jadi kenapa kita berusaha membela sahabat Nabi SAW? Bukan sekedar karena kita cinta pada mereka, tidak. Kita membela sahabat itu artinya kita membela bangunan Islam ini. Kita membela Al-Quran, kita membela sunnah. Kenapa? Karena kalau orang yang menyampaikan sunnah, menyampaikan Quran pada kita itu sudah dianggap tidak becus, berarti Quran dan sunnah tidak becus. Quran dan sunnah harus diragukan. Nah, itu bahayanya. Jadi bukan sekedar bahwa kita fanatik kepada Abu Bakar, fanatik pada Utsman, tidak. Karena Islam itu sampai melalui jalur para sahabat. Maka apapun upaya orang ya untuk merendahkan, melecehkan para sahabat ini, maka ini harus kita lawan, ya, harus kita lawan dan harus kita luruskan, harus kita jelaskan, karena menikam para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya juga menikam Islam itu sendiri. Ya. Nah, jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat ikut serta menyaksikan turunnya Al-Quran, ya, dan mereka ikut serta juga mendengarkan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ditambah lagi dengan keutamaan-keutamaan yang lainnya, sehingga kalau kita tidak temukan penjelasan Al-Quran pada Al-Quran itu sendiri, pada As-Sunnah, maka rujukan kita yang ketiga adalah bagaimana para sahabat menjelaskan Al-Quranul Karim. Kata Ibnu Katsir, la siyama ulama'uhum wa kubara'uhum kal a'immatil arba'ah al-khulafa'ir rasyidin. Ya. Di antara semua sahabat itu, terutama sekali yang menjadi rujukan kita adalah para sahabat, ya, ulama'uhum wa kubara'uhum, ya, para ulama dan tokoh-tokoh besar di kalangan para sahabat itu. Jadi meskipun para sahabat itu semuanya manusia mulia setelah Rasulullah SAW, tetapi
kelompok manusia mulia para sahabat ini pun darajat, ya, bertingkat-tingkat. Artinya tidak sama. Ada yang seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar, tapi ada juga yang seperti orang Arab Badui itu yang kita baca hadisnya, masuk ke masjid itu dia kencing dalam masjid. Ada juga yang seperti itu. Jadi dia bertingkat-tingkat. Dalam menafsirkan Al-Quran ini, terutama sekali yang menjadi rujukan kita adalah para ulama di kalangan para sahabat itu dan orang-orang tokoh-tokoh penting kal a'immatil arba'a al-khulafa'ir rasyidin, seperti pemimpin atau imam yang empat yaitu khulafa'ur rasyidun Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Al-Faruq, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wal a'immal muhtadin al-mahdiyin, dan para ulama yang mengikuti petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Siapa di antara para sahabat yang termasuk kategori ulama itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, termasuk juga Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Abu Ja'far ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah meriwayatkan tentang dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abu Ja'far at-Tabari, mungkin kita pernah dengar atau nanti kita akan dengar tafsir, salah satu tafsir yang terpenting itulah tafsir at-Tabari yang ditulis oleh Abu Ja'far ibnu Jarir at-Tabari. Jadi tafsir at-Tabari ini kelebihannya adalah dia akan sangat membantu kita untuk mengikuti yang tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir itu, menemukan tafsir Quran dengan Quran, tafsir dengan sunnah, tafsir dengan penjelasan para sahabat. Kalau dalam istilah disiplin ilmu tafsir itu dikenal dengan tafsir bil ma'tsur, jadi menafsirkan Al-Quran dengan riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Nabi maupun dari para sahabat. Itu tafsir at-Tabari. Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala ini juga termasuk ulama yang banyak sekali menulis. Katanya dia pernah sampaikan pada muridnya, coba hadirkan, saya lupa berapa persisnya, tapi dia sebutkan beberapa puluh ribu, ya. Katakanlah dia sebut, coba besok hadirkan 40 ribu lembar kertas untuk menulis. Menulis apa? Menulis apa yang dia sampaikan. Ya, jadi dia suruh muridnya bawa besok 40 ribu. Tapi muridnya mengatakan, banyak sekali itu Syekh. Nah, kalau begitu dia bilang, payah kalian ini. Ya, sudah dodomi. Ya, dodomi semangatnya. Kalau begitu, bawa 3.000 lembar saja. Ya, 3.000 lembar saja bawa kalau begitu. Kalau tidak bisa bawa sekian puluh ribu. Nah, saya bilang, ya, bagaimana kalau dia hidup di zaman kita ini. Ya. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah pernah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Walladzi la ilaha ghairuhu ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man nazalat." Demi Allah yang tidak ada Tuhan berhak disembah selain Dia. Ibnu Mas'ud mengatakan ini, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, ma nazalat ayatun min kitabillah, tidak ada satu ayat pun yang turun dari kitabullah illa melainkan wa ana a'lamu, aku mengetahui fi man nazalat, pada siapa atau tentang siapa, terkait siapa dia turun, wa aina nazalat, dan di mana dia turun. Ya, di mana dia turun. Walau a'lamu ahadan, seandainya saya mengetahui ada orang yang a'lama bi kitabillahi minni, yang lebih tahu tentang kitabullah daripada saya, tanaluhul mataya, dan bisa dijangkau dengan al-mataya, itu harfiahnya sebenarnya tali kekang kuda. Ya, jadi kalau dia bilang, kalau saya tahu ada orang yang lebih tahu daripada saya dan bisa saya jangkau dengan itu, dengan kuda, la'ataituhu, maka aku akan mendatanginya. Aku pasti akan mendatanginya. Jadi ini juga satu ungkapan dari Abdullah ibnu Mas'ud tentang bagaimana luasnya
pemahaman beliau tentang Al-Quran dan juga sekaligus menunjukkan ketawaduannya. Ya, bagaimana ketawaduan beliau, kalau tahu ada yang lebih paham tentang Al-Quran, maka beliau pasti akan mendatanginya. Kemudian, tadi contoh yang lain, ulama di kalangan para sahabat itu adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini apanya Rasulullah SAW? Apanya Rasulullah SAW? Ibnu Am ya, sepupu, anak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biasa digelar juga sebagai Turjumanul Quran. Ya, Turjumanul Quran itu istilahnya orang yang menerjemahkan atau menjelaskan tentang Al-Quran, yang ahli menjelaskan Al-Quran. Abdullah bin Abbas ini termasuk ulama muda. Ya, ulama muda. Jadi ketika Nabi SAW masih hidup, dia bisa dikatakan masih sangat-sangat muda. Ya, sampai mungkin kita ingat hadis Nabi SAW yang mengatakan ihfadzillaha yahfadzka. Nabi pernah jalan bersama Ibnu Abbas. Kemudian Nabi mengatakan, ya gulam, coba, ya gulam, wahai gulam. Gulam itu panggilan untuk anak-anak yang kira-kira usianya sekitar, ya mungkin sekitar 8 sampai 11 atau 12 tahun. Itu biasa gulam panggilannya. Wahai gulam, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nah, kalimat itu diawali dengan ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu dan seterusnya. Hadisnya ada dalam Arba'in. Kalau tidak salah hadis nomor 16 atau 19. Jadi ulama yang sangat muda dan dia menjadi seorang ahli Al-Quran, orang yang sangat mengerti Al-Quran, berkah doa Nabi SAW kepada beliau. Nabi pernah berdoa kepada Allah, mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Jadi Nabi pernah doa, ya Allah, faqihhu fid-din, buatlah dia Ibnu Abbas ini faqih, paham terhadap agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan dia kemampuan untuk ta'wil. Ta'wil itu bukan ta'wil mimpi maksudnya, tapi menakwil itu maksudnya menafsirkan Al-Qur'an. Nah, cuma yang menjadi contoh bagi kita dari Ibnu Abbas ini bahwa ya mungkin kalau kita didoakan sama Nabi begitu, ya kalau kita didoakan sama Nabi begitu, kira-kira apa kita bikin? Ya mungkin kita santai-santai saja di rumah, ya kita santai-santai saja tidur. Kenapa santai-santai? Untuk apa lagi saya berusaha? Saya sudah didoakan Nabi, ya? Saya sudah didoakan oleh Rasulullah supaya saya dijadikan orang yang mengerti tafsir Al-Quran. Supaya jadi orang yang berilmu. Untuk apa? Doanya Nabi. Masa kau ragu dengan doanya Nabi? Tapi Ibnu Abbas ini, ketika sahabat-sahabat senior meninggal dunia satu persatu, diriwayatkan, dikisahkan, dia mendatangi, dia sampaikan kepada salah seorang temannya dari kalangan Ansor di Madinah, bilang, ayo kita pergi belajar kepada sahabat-sahabat yang masih hidup. Apa jawabannya itu temannya? Apa toh engkau itu? Ya. Kau pikir orang akan datang kepadamu sementara para sahabat itu masih hidup? Nah, tapi Ibnu Abbas punya pandangan jauh ke depan. Dia datang, dia tetap belajar, dia tidak peduli itu temannya. Dia datangi satu persatu sahabat sampai dalam satu kisah. Dia datangi rumah seorang sahabat, tapi sahabat itu masih tidur siang. Akhirnya Ibnu Abbas tinggal di depan rumahnya sahabat itu, ditunggui. Dia duduk depan rumahnya, duduk, ya, apa namanya, dalam riwayat itu dikatakan, fa'atawassadu biridai, saya jadikan kain apa sarung saya itu alas ya untuk duduk, ya, debu berterbangan ya mengenai wajah saya. Sampai akhirnya sahabat itu keluar, dia kaget. Dia lihat ada Ibnu Abbas di situ. Dan dia tahu Ibnu Abbas itu siapa? Sepupunya Nabi SAW. Dia mengatakan, kenapa ada di sini? Kenapa kau tidak
utus saja orang untuk memanggil saya, kata sahabat yang didatangi sama Ibnu Abbas ini. Tapi Ibnu Abbas mengatakan, tidak, saya lebih pantas untuk datang karena saya ingin belajar, ya, dan dia pun belajar pada sahabat. Nanti ketika sahabat-sahabat senior semuanya akhirnya meninggal dunia, akhirnya orang apa? Merujuk, menjadikan Ibnu Abbas sebagai rujukan. Maka temannya yang tadi diajak itu mengatakan, dzakal fata, pemuda itu, ya, kata temannya, dzakal fata aftonu minni, pemuda itu memang jauh lebih pintar daripada saya. Cerak dekinya, ya, dia pintar itu anak itu, ya. Begitu sahabat apa, pada saat sahabat-sahabat senior masih hidup, dia datang, dia pelajari, dia ambil semua ilmu mereka. Sekarang ketika sahabat senior sudah tidak ada, maka dia yang menjadi rujukan. Jadi dia tidak mentang-mentang sudah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia santai-santai saja. Insyaallah ilmu itu apa, kalau istilahnya orang sufi itu apa, ilmu laduni, ya, duduk-duduk begini langsung jadi ulama, weh, dapat ilmu dari atas, ya, ya, ah, copy paste. Ada juga orang, saya biasa bilang, ada juga orang handphonenya lebih pintar daripada dia. Makanya ini disebut apa, smartphone, ya, handphone cerdas, ya. Jadi lebih cerdas handphonenya daripada dia. Ya. Di handphonenya ada 30 juz, tapi dia tidak ada 30 juz di sini. Ya. Di sini banyak buku, oh dia tidak ada. Jadi kalau ada apa-apa tanya handphone. Ya. Tanya Syekh Google katanya. Ya. Jadi handphonenya saja yang smart. Ya. Kalau dia, wallahu a'lam. Jadi itu tentang Ibnu Abbas. Ya. Baik, di sini diriwayatkan, ya, saya tidak baca semua. Di sini disebutkan salah satu riwayat dari Al-A'mash. Ya, Al-A'mash ini seorang ulama hadis. Nama aslinya sebenarnya Sulaiman bin Mihran, tapi dipanggil Al-A'mash karena salah satu matanya itu mengalami cacat, ya, sehingga itu namanya A'mash, ya, salah satu matanya menjadi cacat sehingga dia lebih dikenal dengan nama Al-A'mash. Nah, Al-A'mash inilah yang konon termasuk guru yang sangat keras, ya, kepada murid-muridnya, ya, dan dia punya satu kebiasaan, dia suka meludah ke kanan kalau mengajar, ya. Tapi ada seseorang muridnya yang karena dia ingin dekat dengan Syekh, sehingga dia bela-belain duduk di sampingnya di sini. Jadi dia diludahi terus sama Syekhnya itu. Jadi Al-A'mash meriwayatkan dari Abu Wa'il, istakhlafa Aliyun Abdullah ibn Abbas alal mausim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika dia menjadi khalifah, pernah menunjuk Abdullah bin Abbas sebagai wakilnya untuk memimpin umat Islam di musim haji. Di musim haji, fa khataban nas, maka di musim haji itu Abdullah bin Abbas menyampaikan khutbah kepada umat Islam, kepada kaum muslimin. Fa qara'a fi khutbatihi, lalu dalam khutbahnya itu dia membaca surah Al-Baqarah. Membaca surah Al-Baqarah, ya. Jadi bayangkan begitu, membaca surah Al-Baqarah dalam khutbah 2,5 juz, ya, kurang lebih. Ya, 2,5 juz, ya, kurang lebih 2,5 juz dibaca dalam khutbah. Ya, meskipun dalam riwayat yang lain dikatakan surah An-Nur, bukan surah Al-Baqarah tapi surah An-Nur. Jadi dia bacakan surah Al-Baqarah di khutbah itu. Fafassaraha tafsiran, lalu dia menafsirkan surah itu, apakah surah Al-Baqarah atau surah An-Nur. Coba lihat, ya, bukan panjangnya yang saya persoalkan, tapi kata orang yang meriwayatkan kisah ini, penafsiran Ibnu Abbas itu, lau sami'at hurrum wa turk wa daylamu la aslamu,
seandainya penjelasan Ibnu Abbas, penafsiran Ibnu Abbas terhadap surah Al-Baqarah atau surah An-Nur tadi itu didengarkan oleh orang-orang Romawi, oleh orang-orang Turki, ya, dan orang-orang Daylam. Ad-Daylam itu orang-orang di sekitar wilayah Persia. Seandainya mereka dengarkan, ini tiga wilayah yang belum masuk Islam pada waktu itu. Seandainya mereka dengarkan penafsiran Ibnu Abbas, mereka pasti masuk Islam. Mereka pasti akan masuk Islam. Hanya saya bayangkan bagaimana itu Ibnu Abbas menafsirkan itu ayat, menjelaskan itu ayat surah Al-Baqarah atau surah An-Nur, sampai-sampai dikatakan seandainya orang Romawi, orang-orang Turki, ya, orang-orang Daylam mendengarkan penafsiran, mereka pasti akan masuk Islam. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga sebenarnya menjadi pelajaran untuk kita bahwa sebenarnya kebanyakan orang yang tidak masuk Islam itu karena mereka tidak tahu Al-Qur'an ini. Mereka tidak tahu, mereka bahkan tidak pernah baca itu terjemahan Al-Qur'an. Makanya dulu ada lembaga di Saudi itu yang mencetak Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggris. Dia cetak sekian puluh ribu, kemudian dia kirimkan ke Amerika, ke Eropa. Tujuannya apa? Pokoknya sampaikan hujjah ini, sampaikan pesan Allah Subhanahu Wa Taala ini, terserah kemudian setelah itu mereka akan bagaimana. Ya. Jadi ini penting sekali juga untuk sebagai bagian daripada dakwah kita. Makanya kan kita biasa dengar ada orang yang bahkan dia baca saja surah Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Yang selama ini dia yakin Tuhan itu tiga, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Dia bingung sendiri bagaimana itu tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga, dia bingung. Begitu dia baca penegasan, tidak, Allah itu satu. Oh, ini masuk Islam. Baru baca Al-Ikhlas. Ada orang yang selama ini baca tentang Maria. Ya, Maria itu siapa? Maryam. Ibunda Nabi Isa. Dia baca tentang Maria di kitab sucinya begini-begini. Begitu dia baca surah Maryam, dia dapatkan penjelasan yang luar biasa tentang Maryam. Masuk Islam. Jadi itu masalahnya, banyak orang, ya bukan hanya orang kafir, orang muslim sendiri banyak yang seperti itu. Yang dia hanya bergantung pada rumor, isu, oh itu begitu, kalau jenggot-jenggot itu begini, kalau aneh begini. Ya. Wahabi apa semua. Dia hanya baca, dia hanya dengar. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya. Maka tugas kita lah untuk menyampaikan yang sebenarnya. Baik, jadi penafsiran yang ketiga adalah penafsiran para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di antara para sahabat yang paling penting menjadi rujukan itu dari tadi yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, Khulafaur Rasyidun yang empat, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian juga siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, kemudian setelah itu level yang keempat, kata Ibnu Katsir, idza lam tajid at-tafsira fil Qur'an wala fis sunnah wala wajadtahu 'anil sahabah. Kalau tidak temukan, kalau Anda tidak menemukan penafsiran itu di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, maupun di dalam perkataan para sahabat, فَقَدْ رَجَعَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ أَقْوَالِ التَّابِعِينَ. Maka kebanyakan para ulama, ya, dalam hal itu akan merujuk kepada bagaimana penjelasan para ulama tabi'in. Ulama tabi'in itu muridnya para sahabat. Nah, di antara ulama tabi'in yang menjadi rujukan dalam masalah tafsir ini adalah Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala. Mujahid bin Jabr ini, kata Ibnu Katsir, innahu kana ayatan fit tafsir. Dia
apa satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tafsir. Nah, bagaimana dia bisa sampai pada posisi itu? Nah, kita dengarkan apa yang dia katakan. Ya, Mujahid mengatakan aradtul mushaf ala Ibnu Abbas. Jadi dia muridnya Ibnu Abbas. Ya, muridnya Ibnu Abbas. Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Dia katakan aradtul mushaf ala Ibnu Abbas, saya sudah menyampaikan, ya, memaparkan mushaf, maksudnya membaca mushaf Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas 3 aradat, 3 kali. Ya, min fatihatihi ila khatimatihi, dari Al-Fatihah sampai selesai. Dia baca itu. Tapi bukan sekedar baca. Nah, kalau kita baca tasmi, ya, alhamdulillahi rabbil alamin arrahman, baca begitu, tapi dia sudah selesaikan pembacaan Al-Qur'an 3 kali kepada Ibnu Abbas dari Al-Fatihah sampai selesai. Uqifuhu inda kulli ayatin minhu wa as'aluhu anha. Setiap satu ayat saya berhenti dan saya tanyakan apa maksudnya ini pada Ibnu Abbas. Ya. Jadi begitu dia caranya belajar kepada siapa? Ibnu Abbas. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaikah, dia mengatakan ra'aitu mujahidan, saya pernah melihat Mujahid sa'ala Ibnu Abbas, bertanya kepada Ibnu Abbas an tafsiril Quran, tentang tafsir Al-Quran, wa ma'ahu alwahuhu, dan bersamanya dia membawa ini alwah. Alwah itu kayu yang biasa digunakan untuk menulis, ya, papan yang digunakan untuk menulis. Fayaqulu lahu Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata kepadanya, kepada Mujahid, uktub, tulis. Tuliskan. Ya, tulis apa yang saya sampaikan ini. Ya, hatta sa'alahu 'ani tafsir kulli, sampai kemudian Mujahid bertanya kepada Ibnu Abbas tentang semua tafsir Al-Qur'an. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Idza ja'aka tafsiru 'an Mujahid," kalau engkau mendapatkan penafsiran Al-Quran dari Mujahid, fahasbuka bihi, maka cukuplah itu bagimu, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Di samping Mujahid, kita sebutkan secara cepat beberapa nama lain di kalangan ulama tabi'in yang bisa jadi rujukan, yang menjadi rujukan dalam tafsir. Yang pertama namanya Sa'id bin Jubair. Kemudian yang kedua Ikrimah. Ikrimah ini maula Ibnu Abbas, ya, budaknya Ibnu Abbas. Dibayangkan itu dalam Islam itu biar budak namanya tapi bisa jadi ulama. Ya. Jadi memang beda konsep perbudakan dalam Islam dengan konsep perbudakan di luar Islam. Atha bin Abi Rabah, ini yang ketiga. Ini juga Atha bin Abi Rabah bekas budak ini. Ya, bekas budak. Nah, ini kita pernah sampaikan, ya, tentang Atha bin Abi Rabah ini yang ada 6 cacat fisik, tapi dia berhasil menjadi seorang ulama besar karena dia sabar tidur di masjid selama 20 tahun. Ya, artinya dia jadikan masjid sebagai rumahnya selama 20 tahun. Kemudian yang lain, ulama tabi'in yang lain adalah Abu Aliyah, kemudian Ar-Rabi' bin Anas, kemudian Qatadah, kemudian Ad-Dhahhak ibnu Muzahim, dan ulama-ulama tabi'in yang lainnya. Ya. Saya tidak bisa sebutkan semuanya. Itulah. Jadi ini level yang keempat. Ya, jadi itulah kurang lebih sistematika menafsirkan Al-Quran. Ya, harus merujuk kepada penjelasan Al-Quran itu sendiri. Kemudian As-Sunnah. Kemudian penjelasan para sahabat, lalu penjelasan para ulama tabi'in. Nah, tentu ini yang kita sampaikan ini hanya gambaran umumnya saja, ya, bukan rinciannya. Ya, karena kalau mau disampaikan rinciannya tentu butuh beberapa majelis, ya, beberapa pertemuan. Baik, saya rasa itu dulu untuk subuh hari ini. Insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang, kita mudah-mudahan sudah bisa masuk pembahasan surah Al-Fatihah insyaallah.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.